subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi bimbang guna bulana untuk membeli tas yang cocok nih untuk lebaran nanti apa ya, Mimin merekomendasikan ini dia, salah satu tas yang berwarna hitam. Kenapa? Karena hitam di tahun 2020 itu adalah tampak bersinar dan juga elegan. Nah, nama item yang di sebelah saya ini namanya adalah Flappy Bowler Bag. Ya, jadi Flappy ini adalah tas punggung atau tas bahu atau soldier bag yang bisa Anda gunakan baik di acara formal nih. Jadi cocok banget nih untuk kerja atau untuk kuliah. Oke. Buat saya suka dengan model dari tas Flappy itu adalah nih, lihat di sini model ini adalah salah satu new arrival dari Shopee Paris. Di sini ada kombinasinya seperti pelit ular seperti ini, lalu di sini ada yang namanya logo Shopee Parisnya. Nah, di sini ada pemanisnya seperti ini. Dan kak, ada fungsinya nggak sih? Ternyata ada. Ini adalah kantong bagian depan yang ada yang namanya besi beraninya. Jadi ini bisa diselipkan untuk menaruh pensil ataupun apapun, kartu, duit kecil ataupun yang lainnya. Oke. Nah, untuk spesifikasi dari tas Flappy ini adalah dari sini ke sini itu 28,5 cm. Oke, 28,5 cm. Lalu untuk lebar maksimumnya di sini adalah sekitar 10 cm dan untuk tingginya ini adalah 21 cm. Oke. Ini dia tas Flappy. Nah, tas Flappy ini ada dua. Yang pertama, Anda bisa membawanya ini dengan tangan. Oke. Biar tampak feminim Anda itu keluar dan formalnya kita bisa menggunakan ini dengan menggunakan tangan. Tapi ketika Anda ingin tampak mudah membawanya, Anda bisa menggunakan yang namanya selempang yang ini. Dan ini bisa diatur panjang pendeknya. Oke. Ini untuk motif kulitnya ini sama dengan yang ini. Ini dan ini motifnya sama. Oke. Ini yang membuat dia tampak manis. Nah, lalu yang berbeda itu adalah sekat-sekat di bagian dalam tas Flappy. Di sini ada kantong resleting utama dan yang saya suka itu walaupun ada resleting tapi di sini ada dua bagian. Nah, jadi
ketika Anda Anda ada salah satu jenis orang atau yang suka memiliki bag ataupun tas yang memiliki ruangan banyak, tas Flappy ini merupakan salah satu rekomendasi dari saya. Oke. Nih. Jadi di sini Anda bisa meletakkan apapun yang Anda inginkan. Jika kurang, tapi Anda membutuhkan sekat, bisa di sebelahnya. Dan ini terhubung dengan yang namanya kantung resleting dan membuat membuat barang-barang Anda menjadi safety. Nah, di dalam sini juga masih ada nih kantong resleting bagian dalam nih. Oke, kelihatan ya? Kantong resleting bagian dalam. Dan di sini juga masih ada brand Shopee Paris-nya. Nah, di sini juga pelindung bagian dalamnya atau cover bagian dalamnya juga senada dengan bagian luarnya, yaitu berwarna hitam. Nah, di sini juga ada yang namanya silika atau ini adalah pengawet. Ini jangan dikeluarin. Kalau saya memiliki tas, di tas Shopee saya itu ini selalu ada. Jadi ini nggak saya buang, saya taruh aja di bagian sini. Ini kan ada kantong resleting bagian dalam, tinggal ditaruh di situ aja, udah nggak usah dikeluarin. Itu adalah sebagai pelindung agar tas Anda itu tidak berbau. Oke, tas Flappy dari Shopee Paris ini harganya walaupun sudah promo adalah 250, tetapi dengan kita cukup Rp198.000. Ayo, siapa yang berminat silakan hubungi kita ya. Capcus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.